Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi dekoratif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu berkesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu berkeselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua cara memperbaiki blender nasional. Blender nasional dengan kendalanya ini suaranya kasar. Kita coba terlebih dahulu. Putarannya normal, akan tapi suaranya kasar. Langsung saja kita bongkar ya, apa penyebabnya sehingga blender ini suaranya bisa kasar. Blendernya seperti ini mesinnya. Wow, ini bushingnya longgar teman-teman. Bushingnya longgar atau oblak. Ya, kita lepas dulu. Ini posingnya ya oblak ini ya. Nah, lihat. Ya. Kita pradali dulu. Di sini masalahnya ini sudah oblak, ini dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian ini tinggal dicongkel ya. Nah, tinggal dilepas. Ini untuk bushingnya. Kita coba. Nah, ini udah oblak. Ataupun udah longgar. Kita carikan gantinya terlebih dahulu. Jadi, bila teman-teman nanti sulit untuk mencarikan gantinya, ya, gantinya bushingnya ini yang pas, maka biasanya bisa pakai bushingnya kipas angin. Ya, ini. Jadi ini persis sama untuk lubangnya. Kalau nanti agak sulit, nanti bisa di
amplas. Kalau ini pas ya, pas ini punya kipas angin Mas Pion. Bedanya kalau yang ini ada ini, dan tempatnya seperti ini. Kalau tidak ada juga tidak masalah, nanti bila tidak bisa masuk ini bisa dibuang ya. Ya. Untuk ukuran tebalnya mungkin selisih sedikit ya, agak tebalan yang ini, yang punyanya kipas angin nanti bisa di gerinda ya. Ini bisa di gerinda kalau agak ketebalan. Ini saya pangkas terlebih dahulu. Ini setelah saya pangkas ya. Ini. Mungkin kalau dimasukkan seperti ini tidak bisa. Karena ini ada untuk yang bawahnya, ini ada tempatnya seperti ini ya. Ada tempat kancingnya, ini bisa dibuang. Tidak masalah. Untuk tebalnya ini sudah sama ya. Langsung ini dibuang saja. Bisa dipilih pakai cutter. Mungkin nanti bungkusnya bisa masuk. Tapi kalau misalkan teman-teman punya dampingnya yang sama ya, lebih baik pakai tadi yang sama. Ini solusi bila mana susah mencari sinyal. Kita coba untuk yang bawahnya, kita pasang ya, sama ya tempatnya. Kemudian untuk ini spons ataupun busanya, ini tempat pelumasnya. Kasih pelumas terlebih dahulu. Lanjut, ini kita pasang kembali. Ini tinggal ditekan saja. Nah, sudah mengunci. Tinggal ini dipasang kembali. Jangan lupa ini dikasih pelumas terlebih dahulu. Nah, tinggal coba diputar. Nah, ini udah pas. Tinggal pasang bautnya kembali. Diputar. Kalau misalkan ini masih agak seret, mungkin ini kurang pas, ini tinggal di ya, pukul-pukul. Kemudian lanjut ini dicoba ya, dipasang terlebih dahulu nih. Untuk sambungan-sambungannya.
Ya, lanjut dicoba bagaimana nanti hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya mantap. Jadi bila mana teman-teman susah cari ya, cari pusingnya ini, maka bisa ya diganti pakai pusingnya kipas angin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azman 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.